Mas, boleh dong. Siap. Gimana pertanian hari ini? Pertanian hari ini puji Tuhan bisa diselesaikan tanpa suatu cedera apapun. Pertandingannya cukup yang nguras tenaga juga, cuma dukungan dari supporter Indonesia semuanya luar biasa ya, motivasi jadi mau menang. Kalian debut di Indonesia Open ya? Iya. Nah terus ya baru pertama dan bisa merasakan kemenangan gitu. Kalian gimana? Wah, seneng banget apalagi mainnya di Indonesia. Kayak ya. Ada apa beda atmosfer apa gimana? Oh iya, jelas beda karena mungkin di sini juga lawannya udah bukan yang ya enggak ada yang enteng lagi, terus bisa maju selangkah aja itu udah senang banget, cuma ya enggak pas. Sebelumnya dari lapangan di sini mungkin kita lebih bisa menguasai lapangan kayak gitu, atmosfernya juga beda, jadi mungkin udah sama-sama tahu juga kurang enak ya, tapi lebih banyak kami ya di sini ya. Mindset kalian sendiri di Indonesia Open ini kali pertama, apa sih ingin sejauh apa? Sejauh apa ya? Maunya sejauh mungkin ya, maunya memberikan yang terbaik. Tadi cukup sengit kejar-kejaran 21 sampai 22 itu bagaimana? Itu sih ya banyak uang, banyak mati sendiri, banyak bola-bola yang tanggung-tanggung gitu. Cuman kita bisa kena. Kalau kalian setelah menyalur Malaysia, target kalian apa nih setelah sama China kan same thing you ya, targetnya tetap bermain maksimal aja, gak ada ekspektasi, yang penting bisa main tanpa cinta. Kalau kalian sendiri melihat perkembangan kalian tahun lalu kan dari junior juga sekarang udah bisa main warawiri lagi ya, atau senior juga, kalian sendiri melihat itu? Ya, setiap pertandingannya dapat pelajaran masing-masing, jadi kayak kita juga maksudnya masih ya, cuma main sama yang lebih senior pasti kan gak banyak pressure-nya. Kalau dari kecil ini, apa sih pasangnya? Atau ada yang dihasilkan? Kalau Didi cuma bilang kalian harus main lebih pede lagi, karena kalian kan maksudnya masih muda, lawannya udah lebih tua, jadi kita harus lebih, gak ada pressure, bisa bikin apa-apa, maksimal aja.